Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulmi fi darini amin. Wal ajilatu hiya dunya. Ajila, yang cepat itu dunia. Kemarin firman Allah, may man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Siapa saja yang menghendaki akan yang cepatnya, maksudnya dunia, maka kami cepatkan untuknya padanya pada dunia itu. Mana sya'u, apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Ya, jadi dia pengen dunia dikasih sama Allah dengan cepat, tapi nanti neraka jahannam disiapin juga sama Allah. Yaslaha mazmuman madhura, yang dia akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka itu tercela lagi madhura, ya, terusir. Waman aradal akhirata, dan siapa saja yang menginginkan akhirat, wasa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha kepada akhirat itu sa'yaha, benar-benar usaha, ya, sungguh-sungguh usaha kepada akhirat. Jadi untuk akhirat, wasa'a laha sa'yaha, begitu bagaimana. Kalau tadi dunia, man kana yuridul ajilata, begitu aja. Man kana yuridul ajilata, ini ada maknanya nih. Wa huwa mu'minun, ya, siapa saja yang menginginkan akhirat dan dia berusaha kepada akhirat itu sa'ya, dengan benar-benar usaha, sungguh-sungguh usaha. Wa huwa mu'minun, dan dia itu mu'minun, beriman, syarat juga beriman. Ada orang bilang, ditanya, kira-kira agama-agama yang lain selain Islam masuk surga apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau ada ustaz yang kayak begini, kiai yang kayak begini, tinggalin ya. Ini jelas, wa huwa mu'minun. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, syarat. Siapa yang ingin akhirat dan dia berusaha kepada akhirat dengan sungguh-sungguh usaha dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkuran, maka mereka itu adalah usaha mereka itu mashkuran, ya, dibalas dengan baik, disyukurin, maksudnya dibalas sama Allah. Jadi dua, dia usaha menginginkan akhirat dan dia beriman. Wal ajilatu hiya dunya, ajila itu maksudnya apa? Ajila, yang cepat, segera, itu adalah dunia. Jadi dunia sifatnya cepat. Fa idza kana al muridu la'a fadlan, fa idza kana al muridu la'a, fa idza kana al muridu la'a, maka apabila ada yang menghendaki, maka apabila ada yang menghendaki, ya, la'a, itu balasannya baginya, ya, artinya menghendakinya aja kayak begitu tuh, menghendaki bagi dunia itu kayak begitu, baru pengen aja tuh dunia udah dapat kayak begitu, ya, baru pengen aja tuh dunia ingin ya. Ajalna lahu fiha man syaa'a liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Fadlan, apalagi anisa'i, apalagi daripada berusaha, litola biha, untuk mencarinya, masiruhu ilan nari ma'al laumi wasigari, masiruhu ilan nari ma'al laumi wasigari, maka tempat kembalinya kepada neraka serta tercela dan terhina.
apalagi kalau dia usaha. Itu baru pengen aja itu dunia akan dibalas oleh Allah demikian. Bagaimana kalau dia usaha sungguh-sungguh dunia, maka dia akan tercela dan kecil, hina. Makanya kita udah bener nih, kita jangan macem-macem dah, pengen cobain kayak orang-orang lah. Jangan, udah lurus, lurus saja. Jangan kayak orang, jangan coba-coba. Enak kali ya kayak orang-orang begitu. Jangan. Fama ajdarul akilu bil iradi anha. Maka alangkah pantasnya orang yang berakal dengan berpaling daripada dunia. Wal ihtirasu minha, dan hati-hati daripada dunia. Wal akhiratu hayal jannatu, dan akhirat adalah surga. Wala yakfi fi husulil fawzi bi'a al-iradatu faqad bal hiya ma'al imani wal amali salihil musyari ilaihi biqawli ta'ala wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'min. Wala yakfi, enggak cukup fi husulil fawzi, pada hasil fawzi beruntung biha dengan mendapati akhirat, al-iradatu faqad, berkehendak saja. Jadi enggak cukup kita pengen akhirat baru pengen doang, enggak bisa. Bal bahkan ia dia itu kalau kita pengen hasil akhirat, bahagia akhirat, ya ma'al imani, ya ma'al imani, dia itu berserta beriman, wal amali salih, dan amal saleh, iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Coba amal soleh kita apa kira-kira? Mikirin tuh. Amal soleh kita apa nih kira-kira? Ada yang berpendapat amal soleh itu yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib-wajib udah ketahuan kewajiban kita. Yang sunnah-sunnah. Apa kira-kira yang sunnah kita? Sholat? Sudahkah banyak sholat sunat kita? Puasa? Sudahkah banyak sunnah puasa kita atau lain sebagainya? Al-musyari yang diisyaratkan ilahi dan kepadanya bikauli dengan firman Allah Ta'ala, wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min, dan dia berusaha kepada akhirat dengan sebenar-benar usaha, dan dia itu beriman. Dua, usaha dan beriman. Wa sa'il mashkuru, usaha yang disyukurin, yang ya yang dibalas, maksudnya huwal amalu maqbul mustawjibu sahibu ya al madha wa sana'a wa sawa al azim allazi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Usaha yang akan disyukurin, usaha yang akan dibalas ya, yaitulah amal yang diterima. Al-mustawjibu, yang mewajibkan, yang membawa, sahibahu, akan ya, akan pelakunya. Jadi amal yang diterima, yang akan membawa, yang akan mewajibkan amal itu, akan pelakunya, al-madha, akan keterpujian, akan pujian. Jadi orang yang beramal itu nanti dia akan dipuji, lambat laun akan dipuji. Wasana, dan dipuji, disanjung. Wasawabal azima, dan akan mendapati pahala yang besar. Alladzi la yanqadi, yang tidak habis. Wala yakna, tidak hancur. Bifadlillah wa rahmati, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Wal khasiru, dan orang yang merugi. Min kulli wajhin, daripada setiap wajah, dari setiap jalan. Minal muridina, daripada para murid di dunia, bagi dunia. Alladzi yata'aqqaqu fi aki al-wa'idu, yang tetap pada haknya oleh al-wa'idu, ancaman al-mazkuru yang tersebut. Fil ayati, pada ayat itu. Huwa alladzi yuridu dunia, dialah orang yang menghendaki dunia. Iradatan, dengan benar-benar menghendaki. Yang safijan biha, dia lupa pada sisi dunia, al akhirat akhirat, dia lupa. Berarti ada orang yang berbuat dunia tapi dia alihkan buat akhirat.
adanya. Punya rumah mewah tapi buat ibadah. Punya mobil buat ibadah. Punya duit banyak buat ibadah. Punya badan sehat buat ibadah. Buat ibadah. Punya speaker buat ibadah. Speakernya buat ibadah. Buat mic, punya mic buat ibadah. Buat ibadah. Fala yu'minu biha au yu'minu wala ya'malu laha. Maka tidak beriman ia dengannya atau beriman ia dan tidak beramal baginya. Fal awalu, ya, maka yang pertama kafirun, khalidun finnari, kekal di neraka, tidak beriman, ya, yang enggak beriman, ya. Wasanin yang kedua fasikun, fasik, mausumun bil khasir, yang ditandai dengan orang yang merugi. Nah, beriman tapi tidak beramal. Orang Islam tapi kagak sembahyang, itu orang fasik. Sekalipun subuh doang kagak sembahyang, lalu dia enggak taubat, fasik. Wallahu a'lam bishawab.